Halo guys, kembali lagi bersama saya Dreakor. Dan ya, di video kali ini saya bakal cobain gacha pertukaran terbaru di FC Nexon Jepang ya. Dan sebelum kita masuk ke videonya, untuk kalian yang belum subscribe, silahkan mencet dulu tombol subscribe di bawah. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Di like juga video ini kalau kalian suka dan di share ke teman-teman kalian yang suka main FC Mobile Nexon juga. So, kita langsung aja ke videonya. Oke guys, jadi di video kali ini ya saya bakal coba gacha di pertukaran terbaru di FC Nexon Jepang ya. Dan sebelum kita masuk ke videonya, untuk kalian yang mau gabung membership Dreakor langsung aja klik tombol gabung di bawah. Dan kalau bisa gabung ke Brokor ataupun Brokor Geng, ini menang harganya mulai dari 5.500, tapi kalian sudah dapat banyak manfaat dan keuntungan channel Dreakor ini ya. Kalau bakal dapat badge atau pelincana di sebelah nama kalian, emoji custom yang bisa kalian gunakan di komentar dan juga live chat, tapi juga grup WhatsApp diskusi bareng saya dan member yang lain, dan ikuti review akun kalian di salam saya review tanpa antri tanpa nunggu. So, tunggu apa lagi, langsung aja ke membership Dreakor ya. Oke, dan ya, di video kali ini untuk gacha utamanya saya bakal coba ataupun nyicip pertukaran exchange pemain terbaru guys, yang ini nih. Nah, ini sih untuk pertukarannya cuma bisa sekali guys ya, maksimal. Nah, ini menarik nih untuk konsepnya nih. Ibaratnya ini kan kita exchange pemain over 116. Nah, di sini chance-nya itu kita ada kemungkinan dapat pemain lebih bawah, lebih kecil satu OVR-nya 115 atau dapat OVR 117 sampai 125 guys. Ini ya. Ini nih untuk ibaratnya chance 50% 50%. Ini menarik guys, soalnya kalau misalkan nih kita coba dan hoki ataupun untung, sudah pasti bakal banyak banget untuk keuntungan yang kita dapatkan. Ya misalkan nih kita tumbalkan Bonucci. Bonucci itu seingat saya harganya itu murah sih. Harusnya di bawah 100 apa? Misalkan nih, ini misalkan aja dulu ya, karena belum tentu hoki juga guys. Nah, misalkan nih harga Bonucci 100 juta TP. Misalkan nih kalau kita tukarkan dan dapat pemain over 117, harganya 300 atau 400 juta udah untung 300 juta guys. Jadi itu ya untuk gacha pertukaran ataupun exchange pemain yang terbaru ya. Tapi sebelum itu kita coba cek untuk event barunya, event kampanye ya. Ini masih belum kita klaim. Ini jujur nih, kapan ya kita klaim guys? Ini di sini sih tanggalnya 25 November, sekarang masih tanggal 17. Jadi udah sabar aja guys ya, masih belum bisa kita klaim soalnya. Terus ini kita klaim UCL 24 apa? Namanya itu saya lupa guys, special bonus. Terus ini masih belum saya selesai sih untuk misi training item ya, item training mission ini kita claim. Terus kita lanjut ke World Soccer Big Match. Oh, ini udah ya. Terus ke bawah lagi berarti udah ya, cuma itu aja guys. Akun ketiga ini ada 80 sih. Oh ya, saya ingat guys, nggak ada super gacha. Aduh, itu sih agak kurang sih, nggak ada super gacha guys. Kumpulin token ataupun tiketnya, terus kita gacha super gacha tuh. Ini udah ya. Oke, harusnya ini nggak dapat main juga sih guys, tapi udahlah, kita coba saja peruntungan. Siapa tahu di kotak-kotak season pass berhadiah. Nope. Eh, sih harusnya 70 juta bolehlah. Ingat saya biasanya 10 sampai 50 juta guys, saya 70 juta boleh untung 20 jutaan ya. Oke, langsung aja kita nyicip ini di akun ketiga sih nggak banyak guys ya, soalnya akun ketiga ini 116 bisa kita exchange Bonucci. 117 tadi saya udah beli pemain, belum ya 17. Oh, saya beli yang 118 guys, sorry. Nah, yang 118 ini saya udah beli tadi ya, Marcos Alonso. Jadi untuk di akun ketiga sih cuma bisa dua kali doang ya. Ini 119 nya saya nggak ada sih. Oke, langsung aja kita coba nyicip pertama kali gacha pertukaran pemain terbaru exchange ini ya. Untuk persentasenya ini sini chance guys, chance dan apakah ada persentasenya. Alamat, ternyata ada guys. 70%, 115 alias downgrade, malah lebih murah alias rungkat kang, atau 30% gacor kang, naik ibaratnya dapat offer yang satu tingkat lebih tinggi, satu offer lebih tinggi 111 sampai 125. Ini seru guys, ini real gacha ya, dan ini gachanya juga nggak ada balik modal, cuma ada rugi atau untung. Oke. Itu guys ya, rungkat atau gacor kang. Let's go. Ini dia pertama kali guys, ini seru sih gacanya guys. Dan ada ini cuma sekali percobaan doang ataupun cuma satu kali kesempatan, dan cooldownnya ini 4 hari ya, 4 hari sih harusnya. Oke, let's go. Kita pertama kali nyicip gacha pertukaran
terbaru di Exynos Jepang. Let's go, gacha pertama. Wajib teori klik cahaya. Atas. Atas. Let's go. Atas. Bruh. Gacha pertama, serung kata. Rugi 40 jutaan, guys. Itulah, guys, ya. Namanya gacha harus ada risiko. Apalagi ini gachanya antara untung atau rugi, guys. Nggak ada hoki ataupun apa, bolehlah. Itu nggak ada, guys. Ini tingkatannya cuma hoki, wangi, atau busuk. Nggak ada bolehlah, itu nggak ada, guys. Oke lah, let's go. Gacha selanjutnya ini. Alonso ini seingat saya beli itu di harga 300-an sih, guys, ya. Ini dia. 30% sama, guys, untuk persentasenya. Saya kira 50% loh. Ini Nexon benar-benar gak mau rugi juga ini Nexon, ya. Ngasihnya persentasenya 30% aja. Jadi ya udahlah. Let's go, kali ini kita coba lagi gacha pertukaran pemain exchange terbaru di FC Nexon Jepang. Kali ini kita coba exchange pemain over 18. Apakah bakal rungkat depan 117 atau malah gacor kang ke over 119. Langsung aja. Teori tanpa teori. Animasi please. Mas. Belanda. Ya, Be? Huh? Ake, kah? Bruh. Nah, harganya Ake berapa, guys? Aduh, 300 jutaan juga, guys. Ini rugi dikit lah. Rugi kecil aja, guys. Nggak rungkat sih. Seingat saya harga Alonso itu 340-an, ya. Sampai 350. Ini Ake 293, ya. Mainnya apa jenis kartu juga heroes lagi, guys. Kan kartu murmer, ya, kartu murah meriah. Itu lagi sih untuk dakun ketiga. Busuk, bisa dibilang. Nggak ada untung-untungnya, guys. Malah rugi sekitar 6 sampai 70 juta, guys, ya. Tapi itulah hidup, guys, ya. Gacha ada hoki, ada busuk, ada untung, ada rungkat. Let's go, langsung aja kita ke akun kedua. Semoga lebih wangi, guys, ya. Doakan. Oke, guys, let's go. Kita dari akun kedua. Rekor 2. Nah, ingat saya nih di akun kedua ini punya nih, guys, over 119, ya, waktu ya dapat turam dari Playtime Challenge. Saya masih belum saya jual, guys, ya. Soalnya harganya murah, guys. Mending kita pakai untuk peruntungan di gacha pertukaran terbaru, guys. Sebab itu dapat poin over 120. Mantap, ya, guys, ya. Ini harganya sih 500, makanya saya nggak jual, guys, ya, soalnya murah. Jadi saya keep aja, dan ada event baru exchange, ya udah. Mari kita gaskan, guys. Let's go. Sebelum itu kita coba cek ataupun klaim-klaim event baru. Terus ini usia 24 special bonus. Ini juga kita akses halaman World Soccer Big Match training item mission, World Soccer Big Match special login bonus. Nih namanya sih itu, ya, untuk eventnya, guys. Terus ini udah, ini nggak ada. Kita langsung ke season pass. Season pass ini nih, season pass level 1 kita ambil. Let's go, kita ambil. Harusnya nggak ada animasi sih, langsung aja, ya. Harusnya tidak ada animasi. Dapat main tapi, guys, 111, ya. Oke, okay, let's go, ini dia di akun kura, guys. Kita bakal gacha yang ini juga, ya. Tapi itu nanti, guys, sabar. Kita mulai dari 116, ada nggak nih? 116, oh ada nih. All wheel, ya, let's go. All wheel itu kita coba cek, guys. Kita coba cek harganya dulu, biar tahu untung atau rugi, guys, ya. Call wheel. Ini ya, call wheel. Itu harganya di 134. Terus untuk over 17 sih, seingat saya nggak ada, ya, di akun kedua. Oh, ada nih. Saya baru beli juga nih. Ini di harga 324. Kita ingat itu, guys, ya. Ingat-ingat, terus over 18 saya bakal tukarkan ini. Seingat saya harganya paling murah juga, guys. 300 jutaan juga. 300, dan ini sudah pasti harganya tadi 500-an, ya, 560-an, guys. Oke. Okay. Ingat-ingat, ya, untuk harganya. Dan kita lihat untung atau rugi di gacha exchange kali ini. Let's go. Kali ini kita coba teori klik-klik, guys, ya. Kita coba kali, ya. Kita coba, guys, teori klik-klik. Kali ini kita coba klik. Nah, ini nih. Coba klik pemain hall nih. Waktu itu kita dapat Ginola karena klik pemain hall, guys. Di gacha pertukaran juga, ya. Let's go. Kali ini 116, apakah bakal upgrade atau downgrade? Orang hitam. Kenapa orang hitam sih, guys? Ini, aduh, ruginya hampir 60 juta, guys. Orang hitam.
Oke, gacha. Lanjut guys ya, kita coba lagi gacha kali ini 117. Kita coba lagi lah. Masih penasaran guys ya. Teori klik-klik. Kali kita coba lagi di ini dulu ya. Nah, klik 118 sampai 125 yang cuma 30% aja persentasenya. Malini, Muller dan terakhir Eusebio. Hall 23, aula legenda. Let's go. Please, tali ini wangi. Klik aja atas. Rungkat ini mah. Rungkat Kang. Rugi 200 jutaan guys. 250 juta ini mah rungkatnya guys. Apalagi dapat kartunya tadi Fearless, Heroes. Apakah penipuan ini guys? Oke lah, let's go, lanjut. Masih ada guys, masih ada kesempatan meskipun cuma 30%. Kali ini kita coba guys, exchange pemain OVR 117 118. Apakah dapat pemain 118 atau 119 ke atas? 30%. Kita coba klik-klik guys, 30%, 30%. Please, next on. Kali ini wangi. Let's go. Mas Inggris. LW. Bruh. Grilis loh. Oh, tapi at least grilis sih 300 juta guys, cuma rungkat sekitar di sekitar 20 jutaan ya. Ya, 20 jutaan guys, at least ya. Meskipun busuk juga dan kartu Heroes 23. Tapi ini guys ya, ini baru real namanya gacha. Nggak ada balik modal, nggak ada bolehlah, nggak ada kategori bolehlah, cuma ada wangi atau busuk, hoki atau bau dan gacor atau bus atau rungkat. Oke, lanjut dan digit guys. 560 jutaan harga pemainnya Markus Thuram. Saya keep sengaja biar saya coba nyicip gacha per exchange ini. Let's go guys, 30% harusnya sama sih. Aladuh. Apa ini Nexon? Bukannya offer makin tinggi juga guys. Probabilitas malah turun loh ke 20%. Apa coba Nexon? Nexon ini emang... Ya udah lagi sih ya. Ini nggak tahu sih, mungkin next nggak bakal coba gacha lagi guys. Kalau emang malah rugi bandar ya. Malah marah rungkat. Oke, let's go. Kali kita coba exchange Markus Thuram. Ini harganya 560 jutaan. Kali ini kita coba klik pemain FB23 flashback Cristiano Ronaldo dan Christian Eriksen. Let's go guys. Hanya ada untung atau rugi di gacha exchange kali ini dan let's go. Huh? Where dia? Striker. Damn. Let's go. Akhirnya guys. Gacor Kang. Ya, bentar, harganya ini berapa nih? Ini sih kita untung dapat offer 20, cuman harganya nih. Harganya harusnya sih. Aduh, harganya sih nggak yakin sih. 1M ternyata guys. Finally. Perjuangan kita guys di gacha exchange yang sangat membagongkan ini berhasil mendapatkan OVR 120 lagi guys. Let's go guys. Yang member ketik gacor dan wangi, yang non member coba ketik guys GG Gaming Poki gacor guys. Let's go, untuk 2 kali lipat lah, boleh lah guys ya. 560 juta dapat pemain OVR 120 dan harganya 1,7M. Let's go. Tapi ini jual kali guys ya, jual sini kayaknya. Tapi gak tau ya, bisa keep dulu kali ya, siapa tahu naikin harganya, soalnya kita bisa gacha di sini lagi. Aduh, nanti lah guys, nanti guys. Saya mau simpen dulu, angetin dulu pemainnya guys. Baru dapat masa langsung dijual atau di exchange lagi nanti guys ya. Let's go, let's go. Yang penting kita udah untung 500 jutaan. Ya tadi sebenarnya udah rugi sekitar 200-300 juta ya. Tapi at least dapat lagi pemain OVR 120 guys. Let's go. Langsung aja kita ke akun ke satu ya, akun utama. Semoga hoki lagi guys. Sampai nangis ini. Oke, okay, let's go. Kita dari akun pertama. Tapi seingat saya akun pertama sih mentok sampai pertukaran 119 sih guys ya. Soalnya nggak sanggup beli over 119 untuk bahan. Jadi ya udahlah.
at least ada lagi sih, at least nyangkut. Ini udah seneng banget guys, asli. Soalnya itu ibaratnya apa ya, risikonya benar-benar gede banget guysnya untuk gacha di sana sebenarnya. Cuma apa apa demi kalian, saya ingin menyontohkan ini hal yang sangat-sangat tidak saya rekomendasikan. Saya rekomendasikan jangan tiru di rumah guys, adegan ini sangat berbahaya, bikin kalian rungkat guys TP-nya. Tapi at least ya membuahkan hasil guys, meskipun satu aja berarti oke, okay, udah cukup menurut saya, udah cukup bikin saya happy lah ya. Let's go. Dan apakah ego pertama? Oke juga guys, let's go, kita ambil 37 juta TP itu sedikit sih. Oke, ini dia exchange bebain dan single seru sama sih ada sih 16. Nah, coba cek harga-harganya dulu guys ya, biar saya inget guys, ingetin harganya juga untuk kalian. Bentar, 116 itu sebakal baresi ya. Di sini harganya ya 100 juta lah, 100 juta sih kita buletin guys ya. Terus untuk 117 nya saya bakal exchange ini Vilinski, Vilinski lagi. Siapa sih? Saya lupa guys namanya. Aduh lupa guys namanya pokoknya. Pemain Ukraina saya lupa namanya. Kok tiba-tiba lupa ya? Ya pokoknya itu saya lupa namanya. Terus untuk 118 itu ya ada guys ya di sini. Enggak ada guys 118. 119 paling kita exchange ini guys. Tapi Evo 1 sih harganya 300 jutaan sih. Udah kita exchange aja kali ya, biar mantap konten kali ini. Dia beli tadi 380 jutaan ya. Oke, let's go guys. Kali ini kita coba lagi exchange pemain kali ini yang 116 ya. Kita coba lagi nih. Teori klik Cristiano Ronaldo flashback 23 dan Christian Eriksen. Let's go. Dan langsung aja baik ceng, klik cahaya atas, please animasi lah. Animasi Brazil jam kakak 117 kakak 117 Rivaldo guys ini ya. Wah, Ronaldo dan Eriksen sih wajib kita klik terus guys. Wah, udah sih ini udah untung 200 juta lah ya, 200 juta udah untung guys. Gacor, let's go. Let's go guys, wah ini udah sih. Let's go guys, kita coba. Aduh, tapi Rivaldo sama aduh, saya lupa guys ini namanya siapa sih? Zinchenko. Aduh, baru ingat. Bentar, Zinchenko sama Rivaldo tadi murahan Rivaldo guys ya. Jadi kita tuker Rivaldo aja kali ya. Let's go, kali ini coba exchange lagi di pertukaran pemain OPR 117 dan kita klik lagi guys. Cristiano Ronaldo flashback 23. Ya, Christian Eriksen. Langsung saja kita klik dan cahaya atas. Let's go. Please. Animasi lagi, let's go. Prancis CDM. Kira Leo. Aduh, saya kira Icon dapat Petit atau siapa, guys, ini. Lima rungkat guys, rugi lagi 200 juta guys, gak untung nggak rugi guys. Oke lah, it's okay, langsung aja this is it. Apalah ada info satunya guys, it's okay. Kali kita coba ini mungkin gacha terakhir juga ya, seingat saya sih gacha terakhir guys. Exchange pemain 118 dan kita lihat, kita coba klik lagi lah, percaya guys terakhir. Teori klik Cristiano Ronaldo flashback dan Christian Eriksen. Let's go. Please, Cristiano Ronaldo dan Eriksen membawa hoki dan kita coba klik cahaya atas, pesada cahaya di paketnya. Let's go. Belanda. CB. Bruh. Akun pertama ternyata tidak juga guys. Berapa guys? Akun pertama. Bentar-bentar, tadi Diaby itu 380-an ya. Ake itu harganya 200 ya. Ini di akun ke satu sih at least kita rungkat rugi sekitar 100 juta aja guys ya, karena tadi kita nggak jadi tuh apa exchange si Zinchenko ya, kita tadi pakai Rivaldo karena lebih murah. Dan itu dia hasilnya di akun pertama, nggak dapat guys, nggak dapat pemain yang lebih bagus, cuma disoke akun kedua sih
wajib kita upload guys ya. Akun kita lagi uangnya lagi guys ya, gacor lagi guys. Nah itu dia untuk video exchange event terbaru di FC Indonesia Jepang. Saya bisa bilang saya tidak rekomendasikan event ini karena sangat-sangat bikin kalian rungkat TP kalian. Jadi it's okay, kalian lihat aja konten ini dan ya nikmati gacanya di konten aja ya, jangan dilakuin guys. Asli ini saya nggak rekomendasi guys. No, nope. Jangan tiru di rumah ya. Oke? Okay? Nah untuk video kali ini segitu dulu aja. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe di bawah. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Di like juga video ini kalau kalian suka dan di share ke teman-teman kalian suka main FC Mobile langsung juga. So kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Jangan tidur di rumah adik-adik ya. Jangan tidur.